Ada golongan non-Muslim yang pernah menelefon saya tanya macam ni. Oh, okay. Dan ini persoalan yang agak mengejutkan saya. Dia kata macam ni, Ustaz. Bila saya dengar video dan kuliah Ustaz tentang sejarah penurunan Al-Quran ni, menceritakan bahawa kitab-kitab sebelum ni pernah berlaku penyelewengan. Oh, kita sampai tak terfikir macam tu, tapi mereka boleh fikir nak tanya macam tu. Iyalah. Baik, ayat ni menunjukkan ini bukan urusan mereka. Tapi walau bagaimanapun mereka bertanya tu tak ada masalah lah. Betul. Sebab mereka non-Muslim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bagi persoalan ini. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Ustaz Auni Muhammad. Jadi kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Auni Muhammad. Dah rindu dah. Dah lama nih kita tak dengar ya kan ceramah daripada Ustaz Auni Muhammad. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya, guys. Kita ngaji bersama. Insyaallah dengan ngaji ini, insyaallah kecintaan kita, ketakwaan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom kita ngaji. Let's go. Rentetan daripada perkara tersebut, kalaulah benda ini dibiarkan berlangsung dan berlanjutan, sebagai contoh, saya nak kemukakan beberapa perkara. Yang saya nak sebutkan ni bukan tafsir, tetapi adalah analisis kemungkinan-kemungkinan. Dan kemungkinan ini ada asasnya. Nanti saya sebut di belakang. Okay. Ini adalah salah satu contoh persoalan dan pertanyaan. Dan analisis kemungkinan yang kita boleh buat kalau benda ni dibiarkan berlarutan dan berlangsung ialah, kalaulah Allah menjawab persoalan ini, akan ada lagi kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang lain. Sebagai contoh, kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada setiap nabi, kepada setiap rasul adanya kitab masing-masing? Pasal apa seolah-olah macam Allah pilih nabi tertentu saja dia nak turunkan kitab? Sebagai contoh, dalam konteks pengajian kita tentang Islam, ada 4 kitab yang utama. Nabi Musa saja turun Taurat, Nabi Daud saja turun Zabur, Nabi Isa saja turun Injil, Nabi Muhammad turun Al-Quran. Pasal apa Allah tak turunkan kepada nabi-nabi lain pun ada kitab masing-masing? Pasal apa rasul tu terima, rasul ni tak terima? Pasal apa rasul tu Allah turunkan, pasal apa rasul ni Allah tak turunkan? Akan ada persoalan demikian atas dasar kemungkinan. Baik. Kemungkinan yang lain, kenapa Allah tak turunkan kitab yang sama kepada semua nabi dan rasul? Maksudnya setiap nabi tu turun kitab tu, spesies dia sama, ayat dia sama, kandungan dia sama, surah dia sama, bilangan dia sama. Mari nabi lain pun sama, mari nabi lain pun sama. Sekali pandang persoalan ni nampak macam tak masuk akal. Kenapa perlu menurunkan kitab yang sama, jenis yang sama berulang kali? Baik, saya sebut kemungkinan ni untuk kita keluar daripada konteks tafsir. Sebab apa? Kita tak mau menuduh satu-satu anggapan atau persoalan kepada sesuatu yang orang lain tak sebut. Al-Quran sebut, tanya soalan macam first tadi saja. Pasal apa Quran turun sekaligus? Kemungkinan ni saya sebut ada asas sebab ada golongan non-Muslim yang pernah menelefon saya tanya macam ni. Oh. Jadi ini ada asasnya, macam seperti tadi mereka tanya, pasal apa tak setiap nabi turun kitab? Dan soalan yang kedua mereka tanya, pasal apa tak turun kitab yang sama? Okay. Dan ini persoalan yang agak mengejutkan saya. Kalau sekali imbas kita akan kata, pasal apa perlu setiap nabi, setiap rasul turun kitab yang sama? Dah benda tu sama. Dia kata macam ni, Ustaz. Bila saya dengar video dan kuliah Ustaz tentang sejarah penurunan Al-Quran ni, menceritakan bahawa kitab-kitab sebelum ni pernah berlaku penyelewengan.
Kan dalam Quran cerita Taurat ni ada unsur penyelewengan, kitab Injil ada unsur penyelewengan. Jadi maksud saya, kenapa tak turunkan kitab yang sama? Contohlah kita kata zaman ni, waktu ni turun kitab hak betul. Tiba-tiba nak mari Nabi lain, Rasul lain, tengah-tengah tu berlaku seperti yang kita sebut tadi. Berlaku seleweng, orang tu tambah, orang ni tambah. Jadi bila mari Nabi baru, turun pula menetapkan hak ni hak betul, sama seperti sebelum ni. Hak mana terseleweng tu tak boleh pakai. Jadi nak mari pula hak lain pula, mesti celah tu ada seleweng, dia fikir macam tu. Jadi mari pula menetap hak tu tengah-tengah tu seleweng. Kalau ada tambah ayat, ni hak sebenar. Kalau ada kurang ayat, ni hak sebenar. Oh, kita sampai tak terfikir macam tu, tapi mereka boleh fikir nak tanya macam tu. Iyalah. Baik, ayat ni menunjukkan ini bukan urusan mereka. Tapi walau bagaimanapun mereka bertanya tu tak ada masalah lah. Betul. Sebab mereka non-Muslim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjawab bagi persoalan ini. Apa dia? Allah menjawab dan menegaskan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur, jelas. Secara berperingkat-peringkat, jelas. Dalam istilah agama disebut tadarruj. Turun secara peringkat-peringkat, secara beransur-ansur. Dalam Inggeris disebut revealed gradually. Turun peringkat-peringkat. Baik, selama hampir masa 23 tahun. Rumusan mudah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Walaupun ada ulama-ulama yang menyebut konteks sebenar ialah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi digenapkan jadi 23 tahun. Yang mana Al-Quran ini diturunkan mengikut konteks yang bersesuaian dengan kejadian-kejadian tertentu, sesuatu ayat turun dengan peristiwa-peristiwa tertentu sebelum ayat turun, dengan event-event tertentu sebelum ayat turun yang ada kaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran ini juga diturunkan oleh Allah berupa hukum-hukum tertentu yang bersesuaian, yang diperlukan oleh umat manusia. Secara umum tidak kiralah hukum-hukum tersebut mengandungi perintah-perintah daripada Allah ataupun mengandungi larangan-larangan daripada Allah. Tujuan dia tiada lain dan tiada bukan ialah untuk memberikan ketetapan, kekuatan, peneguhan pada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada hati jiwa-jiwa umat-umat Islam berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi inilah sebab kenapa Allah menurunkan Al-Quran ini secara berperingkat. Dan kita faham bahawa kitab-kitab sebelum ini dia punya orientation terhadap Nabi-Nabi dan Rasul lebih kepada amat skop kecil dia. Maksud saya, setiap Nabi yang diturunkan kitab ini hanya just untuk umat masing-masing, kaum mereka sahaja. Contoh Taurat Nabi Musa kepada Bani Israel, Zabur kepada Bani Israel, Injil kepada Bani Israel. Tetapi sifat Al-Quran berbeza. Sebab dia yang last, dia yang terakhir, sifat dia keseluruhan kepada umat manusia. Allah. Jadi Al-Quran ni kitab yang paling last, firman Allah yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita boleh ambil peringatan di sini ialah tentang hujah-hujah yang dikemukakan. Kalau kita lihat, hujah-hujah ini bukan datang secara sebarangan, bukan dari kalangan orang-orang yang biasa. Hujah-hujah ini mungkin nampak hebat. Hujah-hujah ni mungkin nampak wow di kalangan orang-orang yang jahil tentang ilmu Al-Quran dan wahyu Al-Quran. Mereka akan rasa, oh betul juga tanya lagu tu, betul juga tanya lagu ni, pasal apa? Dan jawapan-jawapan yang Allah berikan terhadap respon persoalan mereka ni jelas menyundukkan kepada kita bahawa apa? Bahawa Allah dengan jelas nak tutup rapat-rapat perkara-perkara yang tidak patut difikirkan, perkara-perkara yang tidak baik difikirkan terhadap Al-Quran dan kitabnya itu sendiri. Allah.
Jadi sebab tu mari persoalan, ayat Al-Quran turun, Allah jawab. Mari persoalan, ya, ayat Al-Quran turun, Allah jawab. Jadi tak mau bagi buka benda ni besar-besar, yang mana memberikan peluang kepada orang fikir yang bukan-bukan, fikir macam mana nak menjatuhkan, fikir bagaimana nak merosakkan ayat-ayat Al-Quran tu sendiri, Allah tutup terus dengan jawapan-jawapan yang diberikan. Samalah seperti Allah sebut dalam firman dia. Buka surah yang ke-17 dalam Quran, surah Al-Isra, ayat 106. Ayat 106 firman Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan faraqnahu. Baik, kita akan bincang tentang kalimah faraqnahu sekejap lagi. Ayat di sini bermaksud, dan Al-Quran ini kami turunkan secara beransur-ansur, Allah habaq, secara berperingkat-peringkat. Tujuan dia apa? Litaqra'ahu 'alan-nasi 'ala muksin. Supaya kamu wahai Muhammad membacanya dengan perlahan-perlahan kepada manusia. Allah. Membacanya dengan perlahan-lahan kepada manusia, wa nazzalnahu tanzila. Dan kami menurunkan Al-Quran ini bahagian demi bahagian. Baik, tujuan dia apa? Sebelum tu kita ambil poin pada faraqnahu. Sebab ada dua kelompok, dua golongan ulama yang baca dengan cara yang berbeza. Walaupun kalimah asal tu faraqnahu, ada ulama yang baca takhfif dan ada ulama yang baca tasydid. Kalau baca takhfif macam ayat asal dalam Quran, wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran ni kami turunkan beransur-ansur, bermaksud Al-Quran ni diturunkan daripada alam yang atas, iaitu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang paling rendah. Kemudian diturunkan secara berperingkat, secara tadarus kepada Nabi Muhammad dalam tempoh 23 tahun tu. Tu makna dia kalau baca secara takhfif. Tapi ada ulama yang baca secara tasydid. Dia bubuh syaddah atas ra tu. Jadi bacaan dia wa Qur'anan farraqnahu. Ha, asal tadi wa Qur'anan farraqnahu. Yang ni ada tasydid farraqnahu. Kalau baca tasydid makna dia Al-Quran ini dibacakan satu ayat satu ayat, satu ayat satu ayat, supaya dapat diberikan penafsiran dan penjelasan yang lebih baik kepada manusia. Itu cara Al-Quran diturunkan. Baik. Kazalika linusabbita bihi fuadak. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yang demikian itu supaya kami meneguhkan, mengukuhkan dan memperkuatkan hati kamu dan jiwa kamu dengan Al-Quran. Jadi nak memperkuatkan hati dan jiwa manusia dengan Al-Quran ni, baca perlahan-lahan, baca satu persatu, baca ikut peringkat-peringkat. Lebih mudahkan kefahaman kepada manusia untuk mengikat hati mereka. Warattalnahu tartila. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Apa dia yang dimaksudkan dengan tartil? Al-Imam Ibn Kathir telah mendatangkan dua pendapat dan pandangan daripada ulama. Pertama ialah pandangan daripada Imam Qatadah. Imam Qatadah menjelaskan yang dimaksudkan dengan tartil ialah menjelaskan. Iaitu satu penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Maksudnya, warattalnahu tartila dari sudut pandang Imam Qatadah, dan kami membacakan Al-Quran itu kepadanya berserta dengan penjelasan yang jelas. Itu Imam Qatadah. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Ibnu Zaid. Ibnu Zaid mengatakan bahawa kalimah tartila itu adalah merujuk kepada penafsiran. Kami membacakan Al-Quran kepadanya, yakni kepada Muhammad, dan kami menafsirkan ayat demi ayat dengan sejelas-jelasnya.
Baik, tu yang pertama. Kita bergerak ke ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut wala ya'tunaka bimasalin. Wala ya'tunaka bimasalin. Dan tiadalah sesekali orang-orang kafir itu mendatangi kamu wahai Muhammad. Tiadalah orang kafir itu datang ataupun mai dekat Nabi Muhammad bimasalin. Dengan membawa misal-misal atau sebagaimana yang saya sebut, ada setengah terjemahan dengan membawa sesuatu yang ganjil dan pelik. Apa dia misal-misal, apa dia sesuatu yang ganjil atau pelik? Mereka ni mendatangi Nabi Muhammad dengan membawa dakwaan-dakwaan yang tidak benar tentang Al-Quran. Membawa tuduhan-tuduhan yang tidak berasas tentang Al-Quran. Membawa perkataan-perkataan yang dilemparkan secara tidak ada asas sama sekali. Seperti ucapan-ucapan di awal tadi. Mari merapu, mari meraban semata-mata nak menjatuhkan Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila keadaan demikian berlaku, illa ji'naka bil haqq. Kecuali kami akan mendatangkan kepadamu wahai Muhammad sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penafsiran serta penjelasan. Macam ni, dalam ayat ni Allah nak bagi tahu bahawa tidaklah sesekali orang-orang kafir ini datang kepada Nabi Muhammad dengan membawa sesuatu. Sesuatu tadi berupa yang kita sebutkan tadi. Wak mari tuduhan, wak mari dakwaan, wak mari lemparan kata-kata yang tak ada asas. Jadi bila mereka datang tu semata-mata nak menyanggah apa? Nak menyanggah kebenaran Al-Quran dan nak menyanggah kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah habaq. Dia akan mendatangkan dari sudut respon balas daripada Allah jawapan ke atas persoalan mereka dengan perkataan-perkataan yang lebih benar, yang lebih tepat, yang lebih terang, yang lebih jelas, yang jauh lebih fasih daripada ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan mereka. Dan ini jugalah yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang besar, iaitu Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, salah seorang sahabat besar, berkaitan dengan firman Allah yang disebutkan ni, iaitu apa dia? Wala ya'tunaka bimasalin. Wala ya'tunaka bimasalin menurut Sa'id bin Jubair ialah perkataan-perkataan ataupun dakwaan yang dibawa oleh mereka semata-mata nak menjatuhkan reputasi dan kredibiliti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nak menjatuhkan reputasi dan kredibiliti firman Allah itu sendiri, iaitu Al-Quran. Mereka nak sanggah Nabi Muhammad dengan bawa hujah dan perkataan demikian, mereka nak sanggah firman Allah Al-Quran dengan kenyataan demikian. Itu tujuan mereka datang, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Imam Sa'id bin Jubair menyebutkan dalam hal tersebut tidak dapat tidak pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikatnya yang mulia, iaitu malaikat Jibril alaihi salam, untuk menyampaikan amanahnya berupa ayat-ayat Al-Quran yang berisikan jawapan-jawapan terhadap persoalan mereka. Tujuan mereka jelas nak jatuhkan Nabi, tujuan mereka jelas nak melecehkan ayat-ayat Allah. Dan Allah juga akan membalas respon tersebut. Dia akan turunkan wahyu kepada Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk jawab balik, jawab balas kepada hujahan-hujahan dan tomahan-tomahan daripada mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa isu dan persoalan ini begitu besar. Di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ini bukan perkara kecil, kerana soal meremehkan perkataan Allah, soal meremehkan Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan perkara kecil. Atas sebab itulah Allah sentiasa menurunkan ayat-ayat yang berupa balasan-balasan jawapan kepada setiap persoalan mereka. Satu hal. Dan juga setiap ayat yang turun ni nak menceritakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Mereka tuduh Muhammad ni bukan nabi, Muhammad ni bukan rasul, bahkan bukan je menafikan kedua-dua hal tu, bahkan banyaknya lemparan dan tomahan yang kita tengok dalam sejarah dan sirah Islam tu sendiri. Bukan setakat nafi, Muhammad hang bukan nabi, bukan setakat nafi, Muhammad hang bukan rasul. Tapi mereka topak, mereka tambah dengan tuduhan-tuduhan hak tak ada asas. Muhammad orang gila, pernah dituduh pada Nabi? Ya. Muhammad ahli sihir, pernah dituduh pada Nabi? Muhammad kurang siuman, Muhammad gila perempuan, Muhammad gila kuasa. Apa tuduhan yang tak pernah mereka bagi pada Nabi? Semata-mata nak jatuhkan Nabi. Tapi turunnya ayat-ayat Quran dari satu sisi tertentu, sudut tertentu, Allah nak menunjukkan kemuliaan Muhammad tu di sisi dia. Allah. Sebab itulah banyaknya turun ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita tengok konteks ayat turun. Ada ayat Al-Quran yang turun pada Nabi Muhammad pada waktu pagi. Ada yang turun pada waktu petang. Ada Quran turun pada waktu siang, ada ayat Quran turun pada waktu malam, ada ayat Al-Quran turun waktu Nabi dalam safar. Apa dia safar? Waktu berjalanan, waktu bermusafir. Dan ada ayat Al-Quran yang turun sewaktu Rasulullah duk menetap di suatu tempat, tak kiralah Mekah ke Madinah ataupun di antara keduanya. Ada ayat Al-Quran yang turun pada Nabi pada musim sejuk. Ada ayat Quran turun pada Nabi pada musim panas. Ada ayat Al-Quran turun pada Nabi sewaktu Nabi seorang-seorang bersendirian. Ada ayat Quran turun waktu Nabi dengan sahabat atau individu-individu lain. Ini telah dicerakinkan dengan sempurna oleh ulama-ulama dalam satu ilmu khas dipanggil Ulumul Quran. Inilah nak menunjukkan bahawa Quran ini adalah satu kalimah yang agung, firman Allah yang agung dan kemuliaan Rasulullah itu sendiri. Dan ini berbeza dengan cara turunnya kitab-kitab sebelum ni yang mereka dakwakan tadi. Sebelum ni turun sekaligus saja. Bila sekaligus ni, time frame dia tu limitation, terhad. Waktu tu saja. Kalau tahun, tahun tu. Kalau pukul, pukul tu. Kalau masa, masa tu. Kalau time, time tu dah. Tak ada macam hak ulama pecah-pecah tadi, musim panas, musim sejuk, siang, malam tadi. Itu kelebihan Al-Quran. Dan ni juga menunjukkan kemuliaan Nabi ketimbang ataupun berbanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Raga ada selesai videonya, dan itulah tadi ya guys ya, penjelasan daripada Ustaz Auni bagaimana istilahnya soalan non muslim ini yang mengejutkan Ustaz Auni Muhammad gitu guys ya. Dan memang kenapa kita tak terfikir dengan itu, sedangkan mereka terfikirkan akan hal itu. Tapi intinya di sini adalah bagaimana ya, bukan hal sepele ketika istilahnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad ya kan dihina, maksudnya seperti itu, maksudnya dikata-katain oleh orang-orang kafir seperti itu ya guys ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir ingin menghina, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim, masyaallah. Jadi kawan-kawan sekalian, yuk kita lah guys ya, usahakanlah satu hari itu kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat kepada kita. Karena dalam hadis disebutkan, ya kan, Iqra'ul Quran fa'inahu ya'ti syafi'an li ashabih gitu kan. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, maka insya Allah di hari kiamat dia akan memberikan syafaat kepada kita. Maka daripada itu ya, minimal lah satu hari itu satu kaca ya kan, atau satu lembar atau satu surat, itu nggak apa-apa teman-teman sekalian. Usahakan kita tidak meninggalkan Al-Quran. Dan juga ya,
Kalau kita istilahnya sudah selesa, sudah senang dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup kita pun akan nyaman, penuh dengan keberkahan, dan insya Allah ya akan menjadi orang yang lebih baik tentunya. Ya guys ya, karena di dalam hadis juga disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baik kalian, jadi sebaik-baiknya manusia gitu lah guys ya. Siapa itu? Man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, ya kan? Terus mengajarkannya, itu sebaik-baiknya. Jadi jangan kita istilahnya alah, ya kan? Sibuklah, inilah, banyak urusan lah dan lain sebagainya. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena kalau kita tinggalkan Al-Quran, berbeda ya kan statusnya kita. Kalau kita mau jadi orang yang paling baik atau sebaik-baik manusia, maka kita dekat dengan Al-Quran, belajar Al-Quran. Termasuk juga kita belajar dengan Ustaz Muhammad dan Ustaz yang lain, itu juga kita tanda bahwasanya kita cinta kepada Al-Quran dan juga cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.